Lagi pagi kita jajan bakso guys. Iya. Guys, sudah tuh kecap. Oh, kecap. Ya, ya. Pakde, iki baksone ngarane opo? Ngarane bakso juga. Bakso apa? Bakso to. Bakso Pak apa? Pak Blangkon itu. Pak Blangkon. Oh, nah, ini iki sing iki. Sing iki teman-teman ya, baksone Pak Blangkon. Enak tenan. Enak tenan. Cobain deh. Iki baksonya akeh. Akeh banget sih. Ada sambalnya mana? Ini bakso telur. Enggak punya jeruk limau ya? Telurnya di dalam. Cuka aja, cuka aja. Bakso-nya sama, Pak. Apa? Yang bakso aja. Ah, ya. Ini asbes, Pak. Kalau ini apa ini? Ini bawang. Ya kerigian. Bawang. Ya. Boleh itu ya? Oh, boleh. Nah, aslinya lagi itu apa? Sama. Sama. Iya. Oh. Jajan bakso bang lu. Teman-teman. Ini bakso Pak Jogja. Blangkon. Apa? Bakso Pak Blangkon. Pak Blangkon katanya. Ya. Pak Blangkon. Oke, ini kayaknya mantap sih teman-teman. Kita makan. Bakso telur. Teman-teman, ini hari kedua kita di Jogja dan ini di tempat penginapan yang pertama. Kita mau check out, kita pindah lagi, dan selain kita mau pindah ke villa berikutnya, kita ada beberapa ini juga ya, apa kegiatan yang dimana seperti biasa kita bakal kasih tahu untuk lagu terbaru kita ya untuk warga Jogja, teman-teman di Jogja kayak gimana reaksinya begitu kita nanti nyanyiin lagu terbaru kita, dan mudah-mudahan mereka berkenan ketika kita datengin secara tiba-tiba dan kita minta waktunya untuk nyanyiin satu buah lagu tapi rapnya aja yang terbaru, dan kita mintain pendapatnya, mudah-mudahan dilancarin teman-teman. Oke, ikutin terus. Kita pertama kegiatan di Jogja, kita akan berkeliling-keliling kota Jogja bersama teman-temannya di sini. Kleng 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 kleng. Kau akan berubah seperti dulu lagi. Dari masnya dulu deh, dua kata untuk lagu tersebut. Bagus, katanya teman-teman, alhamdulillah ya. Dari mbaknya? Bagus, keren, alhamdulillah. Ini mbaknya sama masnya gak keberatan kalau kita nanti upload videonya di channel YouTube kita? Enggak ya? Alhamdulillah ya. Kalau berkenan juga nanti jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Fagetos Official. Ya, makasih. Om ya. Semoga cepat menikah ya kalian ya. Aku kakak adik tahu. Semoga cepat menikah. Aku adik kakak tahu. Oh, enggak. Mereka bilang ternyata tahu. Geraha Timoho. Oke, sekarang kemana kita? Geraha Timoho. Kita pindah villa.
ngikutin map. Teman-teman, kita salah. Salah katanya. Berarti masih depan, coba kita ke depan. We are wrong way. Bila ya? Satu menit tuh, satu menit. Masih depan itu bu. Oh. Mas, kenal? Ya. Mbak Nadia nggak kenal? Apa? Mbak Nadia. Oke. Ya, makasih ya. Salah teman-teman, kita masuk wilayah punya Arab ya. Punya orang-orang Arab jadi India. Eh, India. Sorry, India. Anda sudah sampai. Ya, baru dulu. Hah? Oh, lewat depan kayaknya tuh. Oh, iya, benar. Lewat itu berarti. Emak tuh kita. Semua nih. Kita nanti di sini aja nih, pakai gitar gitu sini depan. Depan pakai gitar gitu kita malam. Kita terang untukku. Emang Mas? Iya, Mas. Silakan. Mbak Nadianya? Mbak Nadianya di rumahnya, Mas. Oh, ini enggak aktif tadi saya dari jam 2 itu yang Mas Teguh. Udah bilang belum? Yang nginep di sini kan? Satu malam. Kalau satu malam betul. Malam. Masih Mas. Iya. Guys, alhamdulillah kita udah sampai ya setelah sekian lama. Apa ya? Tadi dengan susah payah kita cari masuk ke tempatnya orang India. Sekarang udah sampai alhamdulillah, kita urusin dulu untuk melunaskan sebagian lagi teman-teman baru DP ini. Administrasi. Kamar 13 gak bisa dipakai ya karena trouble kuncinya. Guys, gua curiga. Kamar 13. Sini. Kamar 13 kan beliau bilang katanya lagi trouble kuncinya. Tapi apakah kalian tahu dengan angka 13? Hah? Katanya sepertinya di kamar itu enggak tahu deh ada apa isinya. Itu. Oke, teman-teman, sebenarnya udah lumayan cukup lelah tadi berenang segala macam lah, kegiatan hari ini tidurnya agak kurang, dan malam ini kebetulan ada collab sama Triswaka di kafe, aduh lupa mulu kafenya. Kita sekarang menuju ke Menua Kafe, mau menua, tapi ditulisnya Menua ya, menoya. Mudah-mudahan acaranya lancar ya. Karena emang persiapannya juga mepet, kita juga banyak padat banget hari ini, padat banget, jadi mudah-mudahan berjalan lancar ya. Sekarang mau ke tempat istirahat dulu sambil persiapan acara, belum bertemu sama Rizky sama. Sebisa diriku mencoba untuk melupakan.
Teman-teman, ternyata antusiasnya lumayan cukup rame, dan mereka pada nyanyi lagu pagi terus masih pada hafal. Pokoknya seru. Satu, ayo ayo bareng-bareng sekali. Satu, yang motor mana? Ayo, satu. Nih, satu, dua, tiga. Ayo. Teman-teman, alhamdulillah kita udah nyampe nih, udah di penginapan yang berbeda lagi. Dan selesai sudah untuk acara di hari ketiga. Lumayan cukup capek ya kita di rumah mereka. Besok masih ada syuting, masih ada acara, masih ada promo radio. Ya, sama syuting klip juga, mudah-mudahan kita masih dikasih kekuatan. Amin, ya Allah. Oke, teman-teman istirahat dulu ya. Bye, sama. Hari ketiga di Jogja, hari ini kita mau transit. Kita mau visit radio, tiga radio kita mau kunjungin. Radio pertama, sekarang kita mau jalan. Kita ke Radio JIS, jam, harusnya sih jadwalnya jam 2. Ini udah hampir jam 2, paling perjalanan kita telat sekitar 10 menitan lah. Gak apa-apa. Soalnya ini radionya, interviewnya taping juga, jadi kita bisa santai. Aman lah, siap. Cintaimu kan selama. Oke teman-teman, kita lagi on the way ke radio untuk promo single Coba Bertahan. Dan radio kali ini yang mau kita datangin yang pertama ini JIS FM. Sampai JIS FM ya, kita mau on air untuk promo single terbaru Vegetus Coba Bertahan. Mudah-mudahan lancar. Ini udah lama sih yang mampir sini, udah beberapa tahun nih. Mantap banget. Tadi kau akan berubah seperti dulu. Ini itu dari pengalaman pribadi kan? Iya, ini memang iya pengalaman pribadi, cuman memang sebenarnya tidak persis itu? Banget maksudnya dengan yang saya alami. Dengarlah hatiku yang mencintaimu dengan sangat tulus, yang masih sanggup selalu setia padamu. Meskipun ku tahu kau telah selingkuh. Seru dan ada beberapa teman-teman paket saya yang nyamperin ke radio karena memang nggak boleh banyak-banyak orang untuk ngunjungin radio ya, karena memang peraturan pemerintah seperti itu katanya. Jadi cuma ada beberapa, biasanya banyak banget. Ini ke makan apa mana, kita mau makan dulu, habis itu kita prepare untuk bikin untuk syuting klip berikutnya teman-teman. Tunggu dapat jodoh. Mantap.
Halo Bagetista, sore hari ini walaupun cuaca hujan tapi udah mulai reda. Kita akan coba bikin klip ini hari keempat di Jogja ya. Pokoknya ikutin kita terus. Dan ini hari keempat kita di Jogja. Oh iya, hari keempat ya. Hari keempat kita di Jogja. Udah lancar semuanya. Nih. Terima kasih banyak buat anak Pagetista Jogja yang udah ada di sini ya. Terima kasih banyak Ana, Tiwi, hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Habisin atau kayak Isa sekalikan. Itu dah, namanya tuh enggak tahu di sini mah ya. Ayo samping teh. Eh, ayo mah. Ini kumaha salah teh? Ketinggalan satu. Kang Nuki. Ketinggalan baru lo. Balik muter aja muter balik. Belum terbiasa pakai yang ginian, jadi kadang-kadang pas kita berhenti kita untuk mau laju kencang lagi kita ada stepnya. Enggak langsung. Iya. Main skuter mesin seru, kita jalan-jalan di Jogja. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, teman-teman, sekarang kita mau lanjut bikin video klip. Ini jam berapa ya? Jam setengah 12 malam. Kenapa jam segini? Karena memang sesuai dengan cerita lagunya sendiri, jadi memang kita ngambil malam. Febri. Oke. Kebetulan sedang bulan purnama kayaknya. Wah. Tanggal lagi bulat. Kita sengaja malam karena momennya dapatnya kayaknya malam. Ini karena lagunya bercerita tentang ada bintang-bintangnya. Situasi malam juga ada bintang. Kebetulan kita ada bintang. Kejuaraan aja juga terang. Di mobil Kang Mansur. Mudah-mudahan lancar. Teman-teman, alhamdulillah baru aja kelar kita syuting video klip yang selanjutnya. Dan kalian bisa menduga gak kalau ini tuh jam setengah tiga, teman-teman. Setengah tiga subuh. Wajar aja kita mulainya dari jam 12 malam. Iya, ini kemasuk cepat. Karena ini konsepnya apa nih? Yang dicelupin pewarna itu apa nih? One take. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal. Insyaallah, dan mudah-mudahan kalian bisa suka sama lagunya juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita belum makan nih, kita cari makan aja dulu. Oh, saya baru sampai sudah ada nih. Yuk, baik. Assalamualaikum. Rajat Hambru. Namun kita ngejeblak tadi itu cuma. Oke, teman-teman, alhamdulillah akhirnya nggak terasa 5 hari sudah kita di Yogyakarta. Banyak apa ya? Maksudnya hal-hal yang indah kita lewatin di sini. Iya, banyak cerita tentunya yang mungkin insya Allah nggak akan bisa kita lupain. Ya. Terima kasih buat teman-teman di Jogja, buat Radio Jogja juga. Dan Pagetista Jogja, terima kasih yang udah setia sampai detik ini. Dan akhirnya kita mesti balik ke Jakarta. Ada yang ke Sukabumi, sebagian saya ke Sukabumi, Kang Sonya ke Jakarta, dan tim Jakarta semua. Makasih banyak buat tim SMD Records yang udah kerja luar biasa. Makasih banyak. Kita semua buat hujan-hujanan bareng. Hujan buat Febri. Kita nggak akan lupa perjuangan kalian
dan kita semua bareng-bareng. Iya, Andi, Ozan, Febri, Kang Mansur, kita Opan. Kita berjuang bareng-bareng, kita berjuang bersama-sama. Luar biasa, insya Allah mudah-mudahan ini hasilnya ya. Maksimal. Ke depan amin. Kita bisa dapetin amin. Kebahagiaan tentunya insya Allah. Semoga Allah ya. Kita menjadi lillah. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman Paket Cista semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.